Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan unboxing merchandise dari Sister Lila atau Sister Lila Merch. Nah, jadi merchandise atau membership dari Sister Lila atau dari Sister Lila Merch ini sudah sampai kemarin dari pos gitu dan dikirim langsung ke alamat kita. Di sini saya akan unboxing atau melihat apa sih isi dari merchandise ini. Sebenarnya kemarin sudah ada videonya di Instagram, itu secara singkat saya post di Instagram @lizazelayeta. Tapi sekarang saya ingin mereview sedikit gitu ya dari merchandise yang dikirimkan, karena ada beberapa barang atau merchandise yang dikirimkan, jadi saya mau mereview satu per satu. Oke, yang pertama ketika kita membuka paketan ini, ketika kita buka pertama kali itu akan ada surat seperti ini. Nah, saya akan bacakan apa isi suratnya. Di sini tertulis dari Sister Lila Team, "Dear my Sister Lila, terima kasih telah menjadi bagian dari Muslimah penggerak peradaban. Insyaallah bersama kita bergerak menggapai cita dan cintanya. Sister Lila, kamu begitu spesial dengan potensi yang kamu miliki. Tak perlu membandingkan dirimu dengan yang lainnya. Yuk berani mewujudkan mimpi dan cita-citamu dan bersama kami memantaskan diri untuk menggapai cinta sejati yang Allah ridhoi. Sister Lila, proses ke depan bisa jadi tak selalu mudah. Rasa sesal, sedih, hingga khawatir mungkin akan hadir menemani langkah. Tapi tenanglah, saat kamu menangis, kami ada di sini untukmu. Kami siap mendengar keluh kesah, mengingatkan ketika kamu terlupa, menguatkanmu ketika kamu terpuruk, juga turut gembira ketika kamu bahagia. Kami ingin melihatmu tersenyum, kami ingin melihatmu berhasil, sebab kami adalah sahabatmu yang siap menemani di segala suka dukamu menghadapi kehidupan ini. Untukmu, Sister Lilahku, yuk libatkan Allah dalam setiap cerita hidup kita. Dengan pertolongannya, bahwa menjadi muslimah tak menghalangi kita untuk menggapai cita dan cinta. Semoga kita bisa terus menjadi sahabat hingga kelak berkumpul bersama di surga. Yours truly, Sister Lila Team." Nah, jadi ini adalah surat cinta dari Sister Lila Team, dimana ucapan terima kasih karena sudah mau bergabung di membership Sister Lila gitu ya, bersama kita meraih mimpi, cita dan cinta dengan jalan yang Allah ridhoi. Next ada pin dari Sister Lila. Jadi kita bisa gantung di tas, di kunci motor dan di tempat-tempat lain. Kemudian ada member card dari Sister Lila. Disini sudah ada nama, lalu nomor registrasi membershipnya. Kemudian ada keuntungan member. Nah, dapat mengakses fasilitas Sister Lila, diantaranya yang pertama, otomatis tergabung di komunitas Sister Lila. Yang kedua, akses Sister Lila Academy atau kelas online pelatihan menulis, public speaking, pranikah, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat mengikuti lomba-lomba muslimah bulanan yang kemarin juga sempat saya ikuti. Kemudian yang keempat, layanan konsultasi dan curhat online. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, baik itu masalah internal gitu secara psikologis maupun dengan lingkungan sekitar, kita bisa curhat di sini. Kemudian yang kelima, berkesempatan dilibatkan dalam project-project Sister Lila. Yang keenam, memiliki grup mastermind muslimah. Yang ketujuh, kajian dan seminar motivasi muslimah, baik mingguan maupun bulanan. Yang kedelapan, diskon spesial dari Sister Lila Merch atau Sister Lila Merchandise. Yang kesembilan, dapat mengikuti program pemberdayaan sosial dan ekonomi atau Sisterpreneur. Nah, keangkutan ini berlaku selamanya selama program Sister Lila berlangsung. Jadi ada banyak sekali keuntungan ketika kita bergabung di membership menjadi member of Sister Lila. Kemudian yang selanjutnya, kita dikasih Sister Lila Handbook.
Nah, jadi dalam Sisterly Handbook ini dijelaskan baik latar belakang dari terciptanya proyek Sisterly maupun terciptanya membership dari Sisterly sendiri. Kemudian ada berbagai macam kegiatan atau proyek yang akan berlangsung selanjutnya. Di sini sudah dijelaskan secara detail gitu ya, apa sih keuntungan atau apa sih hal-hal yang bisa kita dapatkan melalui membership dari Sisterly ini gitu, melalui proyek dari Sisterly ini. Apa saja hal yang bisa kita dapatkan ke depannya. Nah, kenapa dari proyek Sisterly yang awalnya sebuah web series gitu menjadi sebuah wadah besar bagi seluruh muslimah yang ingin mengembangkan bakatnya, potensinya, maupun cita-citanya gitu ya, ataupun nanti ke depannya ingin meraih cinta yang seperti apa. Nah, karena awalnya dari proyek Sisterly ini memang ada tokoh seperti womanpreneur, kemudian penulis, kemudian ustazah, kemudian motivator gitu ya, atau influencer. Di sana sudah ada tokoh-tokoh tersebut. Nah, jadi dari pendirinya atau dari foundernya sendiri itu kenapa merancang membentuk sebuah wadah gitu ya, agar bakat-bakat kita atau apa hal yang ingin kita capai, kita butuh wadah, kita butuh yang mensupport gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kegiatan yang bisa diikuti, kayak misalnya yang sering ikut lomba atau yang suka ikut lomba, bisa mengikuti lomba gitu dengan bidangnya masing-masing gitu. Ada lomba menulis, lomba podcast untuk melatih public speaking, musikalisasi puisi, maupun mengcover lagu. Nah, jadi melalui lomba-lomba tersebut kita bisa melatih bakat kita atau passion kita itu di bidang yang mana gitu. Dengan lomba itu bisa meningkatkan semangat kita gitu ya, untuk lebih mengasah diri lagi sebenarnya kemampuan kita di bidang yang mana. Nah, itu dia latar belakang kenapa terbentuknya membership atau keanggotaan dari Sisterly dari seluruh Indonesia, berasal dari berbagai kota khusus untuk para muslimah. Kemudian yang selanjutnya itu ada Sisterly Notebook. Nah, jadi di Sisterly Notebook ini kita mengisi nama lengkap atau biodata dan lain sebagainya, kemudian visi dan misi kita, visi dan misi hidup. Kemudian di lembar selanjutnya ada Dream Planner, target atau rencana, baik impian 5 tahun ke depan, kemudian menulis impian yang sudah terwujud apa gitu. Kemudian note untuk diri kita sendiri gitu ya, atau catatan kecil untuk mengingatkan kita bahwa kita harus bisa meraih mimpi kita dan harus merencanakan target-target apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kemudian ada kata-kata motivasi dari muslimah-muslimah yang lain, di mana ketika misalnya kita menulis sesuatu dalam buku ini, dalam notebook ini, kita akan senantiasa diingatkan atau diberi reminder gitu ya, agar kita bisa terus fokus untuk meraih cita-cita. Nah, yang paling penting dalam Sisterly Notebook ini atau catatan harian kita, di sini ada catatan khusus untuk menuliskan materi-materi kajian yang sudah kita ikuti, biar kita bisa mengingat-ingat lagi nih ilmu yang kita peroleh dari kajian yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya kita ikut kajian, biar ilmunya tetap kita ingat, maka kita harus ikatkan dengan tulisan. Jadi kita bisa menuliskannya di notebook Sisterly ini atau catatan harian kita. Nah, tadi lupa ada stiker, tapi sudah saya tempelkan di laptop, jadi tidak sempat direview. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Sisterly itu atau membership dari Sisterly itu? Bisa kepoin Instagramnya di sini. Atau di channel YouTube-nya Sisterly TV dan Teladan Cinema. Oke, teman-teman, itu aja review atau unboxing paket merchandise dari Sisterly. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.